Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau cek sound dan juga review. Kali ini kita ada pesanan paket karaoke. Ini terdiri dari dua set karaoke ya, yang rencananya nanti mau digunakan untuk dua ruangan karaoke. Ini juga bisa diaplikasikan untuk rental maupun digunakan untuk di rumah. Jadi buat teman-teman yang pengen buka room karaoke, nanti bisa mengambil paket seperti yang kita contohkan hari ini. Untuk speakernya nanti per set ini menggunakan produk dari Soundbase. Ini tipe ini bro, Lalio Pro Pro 33. Ini terdiri dari speaker komponen 12 in ya. Nanti ini 12 in, tweeter, ini tweeternya 4. Nah nanti yang satu set juga sama, Soundbase 12 in, tweeter. Jadi sudah kita pastikan suaranya nanti sama per ruangan, karena untuk speakernya kita menggunakan komponennya sama, dan juga mixernya nanti menggunakan yang sama. Ini power mixer ya, maaf, bukan hanya mixer tapi power mixer. Ini produk dari Crimson tipe Energy 6, artinya 6 input untuk watt powernya di 4 ohmnya 240 watt. Ini sangat cukup banget buat teman-teman yang pengen membuka room karaoke ataupun pengen bangun karaoke di rumah sendiri. Nah ini keren. Jadi kalau teman-teman semisal di rumah, mas aku di rumah pengen punya room karaoke sendiri atau mau ditaruh di ruang tamu, nanti bisa angkut produk dari Crimson power mixer dan juga Soundbase speaker pasif. Dan nanti lengkap banget belinya teman-teman ya. Ini nanti untuk mikrofonnya saja ini nanti belinya piro emang? 10 unit. Jadi nanti rencananya gini, 10 unit itu rencananya nanti 1 2 3 4 5 ini untuk mic kabel. 1 2 3 4 5 nanti untuk mic kabel. Terus nanti untuk mic kabel ya. Terus untuk mic wireless-nya coba ini maju no city, mas. Nah ini tripod, mas. Mic wireless-nya nanti ini pakai produk dari Wisdom yang tipe U135. Jadi nanti yang channel 6 ini dikasih mikrofon, yang channel 6 nanti dikasih mikrofon wireless. Jadi otomatis total mikrofon yang bisa digunakan 7. Karena U135, coba buka no 1, mas. Dibukakan 1. Nah, karena U135 ini nanti per box nanti ada 2 mikrofon. Jadi otomatis per set nanti per ruangan bisa menyalakan sampai dengan 7 mikrofon, yang ruangan satunya juga 7 mikrofon. Nah ini untuk Wisdom U135 ini nanti pesanannya, nanti kita akan tes satu-satu semua. Mas Latif dibongkar semua aja, mas Latif di bawah ya, mas Latif. Nah biar di bawah, nah biar kita coba sekalian, mas Alfian dikeluarkan, mas Alfian nanti kita coba semua. Jadi sekalian kita review dan juga kita tunjukkan ke teman-teman semuanya bahwa kondisinya barang sudah normal dan siap dikirimkan ke pembeli. Ini ya nanti receivernya yang U135 nanti seperti ini. Nanti terdapat receiver yang seperti ini. Kita taruh di sini ya untuk mikrofonnya. Dikeluarkan untuk adaptor sama kabel AKI. Oke, kita keluarkan semua dan kita tes adaptornya, mas Latif. Mikrofonnya dikeluarkan semua ya. Nanti hari ini kita langsung cek sound dan nanti termasuk kabel juga. Kabelnya nanti panjangnya berapa meter? 10 meter ya. Kali 4, berarti nanti 40 meter butuh kabelnya, karena nanti 4 speaker pasif. Oke ya, ini tak pasang untuk receiver 1. Terus kabel inputnya menggunakan kabel AK ya, karena nanti bermain langsung 2 mikrofon dijadikan 1. Nah oke, ini saya pasang di channel nomor 6, karena nanti yang 1-5 nanti digunakan untuk mic kabel. Ini saya pasang di channel nomor 6. Oke, terus ini mas Latif untuk adaptor silakan dipasang semua jadi satu. Nanti adaptornya dikasih belakang sini ya, belakang sini. Nah ini yang ini juga sama. Baterai ya, Yan? Dikasih baterai sekalian. Oke, sambil nunggu teman-teman nyiapin untuk mikrofon, sekarang instalasinya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan ya, nanti langsung ngambil kabel speakon seperti ini. Ini power mixer Crimson ini sudah ada speakon ya, keren toh. Jadi ini speakon A, speakon B. Jadi ini power mixernya Crimson. Nih, tak tunjukkan ke teman-teman. Seperti apa sih kalau dari belakang? Si kabel ini nggak bisa digunakan. Power mixernya Crimson itu yang Energy 8 ini agak-agak unik dan juga keren pastinya. Nah, ini dari belakang. Nah, ini teman-teman ya. Awas, Tip. Ini angkatan sedikit. Nah, mul. Nah, ini Energy 8 ya. Jadi sudah terdapat kipas juga dan juga selain fan nanti pasti ada heatsinknya di dalam. Jadi di pendinginannya sangat luar biasa. Ini 4 ohmnya ini 240 watt. Ini kalau digunakan untuk speaker karaoke sangat pas banget. Power mixer 6 channel sudah komplit sama powernya. Artinya mixer 6 channel komplit sama power.
powernya output per channel sampai dengan di 240 watt di 4 ohm jos. Jadi buat teman-teman kalau pengen punya karaoke simple, bisa pakai power mixer Crimson yang energi 8. Nah ini, terus nanti untuk penyambungannya tinggal mudah ya, kita tinggal pasang speakon. Ini speakon saya, ini speakonnya Line Master, bagus banget ini speakonnya. Tinggal kita pasang di sini. Ini tak coba di dua channel yang sini. Nah, ini dibuat setnya gini aja ya, biar nggak atas bawah nanti. Ini LR-nya tak buat satu jalur. Ini sing mana? Oh, si maaf teman-teman. Kebalik. Ini sing kanan toh. Nah, ini yang sini, kita pasang di sini. Oke, pasang di sini. Jadi yang tak bunyiin yang kanan dulu ya. Oke, kita bunyiin dulu yang kanan. Siapin mic-nya Mas Latif. Kabel power sudah dipasang ya Mas Latif? Sudah. Oke, saya nyalakan. Nah, kita menggunakan fasilitas Bluetooth-nya karena ini juga sudah ada Bluetooth-nya. Nah, ini saya nyalakan. Tekan lama, Bluetooth nyala. Kita cari dulu untuk Bluetooth-nya. Bluetooth-nya apa ini? Apa Bluetooth-nya? Apa Bluetooth-nya? Enggak, ini loh. Energi 8. Oh, CRMX ini ya? Nih, CRMX. Nah, kalau Ken depan CRMX. Oke, kita pasangkan. Oke, sekarang kita cek sound. Bagaimanakah untuk kualitas suara daripada produk Crimson power amplifier dan juga mixer dan juga dipadukan sama speaker pasif sound bass. Kasau. Apa itu gue nih? Minum ae, minum gue suruh tekan. Lah minum gue belum datang toh. Kita nyari mixer dulu bolo. Oke, ini sudah ketemu musiknya dan sekarang kita tinggal cek sound untuk suaranya. Untuk MP3 ini kita tekan ini ya. MP3 ini Diki, gue ngepak nih. Oh, pilih, oh ini ya, ini. MP3 ini ke bawah, berarti ini MP3. Oh, oh nyala nih tekan. Oke ya. Ini nih, HP saya sudah saya hubungkan ke Bluetooth dari Energy 8 produk dari Crimson. Enak bolo. Sekarang kita coba untuk mic-nya Mas Latif. Nanti mic-nya Mas Latif. Ini saya pasang di channel nomor 5. Ini mic-nya. Tes tes. Kono besok. Cek satu eh. Nah, satu dulu satu mikrofon. Oke. Okay. Ini ya Wisdom U135. Ya, enak suaranya. Oke, okay, segera tes dicoba. Dicoba di. Oke, okay. Ini suara dari microphone Wisdom U135. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau nanti butuh full set karaoke, nah seperti yang kita contohkan hari ini, nanti teman-teman nanti bisa langsung dapatkan di sini. Kalau teman-teman nanti mau beli bisa langsung datang ke toko kita. Atau mungkin, jadi kalau teman-teman nanti mau
melakukan pembelian secara online, nanti teman-teman bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Oke ya, ini karakter suara real daripada produknya Crimson Energy 8 dan juga speaker dari Soundbase Passive Pro 33. Baterainya habis ini bro. Ganti baterai. Oke, ini ya, ini tak ganti baterai teman-teman. Yan, nyala. Mati nono, lebih buat nyalakan. Iki loh, ini matikan loh. Dua-duanya matikan. Nah, matikan satu nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini crash dalam satu ruangan. Nah ini, jadi mikrofon ini dapat crash dalam satu ruangan ketika dinyalakan secara bersamaan ketika frekuensinya sama. Oke, sekarang kita coba untuk efek. Nah, efeknya sekarang kita coba. Ini dua ketika Rafi Big Blast nih. Oke, efeknya cik cik cik. Oke, sekarang kita cari dulu efek dari mixer Crimson Energy 8. Nah, si efeknya kita cari yang enak dulu ya. Oke, nah ini mantap. This oke, di ye, enak ini. Di coba se. Oke, langsung dua dicoba. Jernih banget suaranya, wow, seperti sound besar ini. Ini lebih istimewa daripada kita pakai power mixer yang model ampli ya. Ternyata kalau kita menggunakan Crimson Energy 8, efeknya lebih istimewa dibandingkan kita pakai power mixer yang model tidur atau model power ampli. Wow, istimewa. Oke. Oke, sekarang teman-teman, ayo kita coba yang satunya. Nah, kita pasang dulu ya untuk kabel yang satunya. Ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang satunya. Ini kita matikan dulu. Ini saya matikan. Lalu kabel ini saya pasangkan di sebelah kiri. Ini yang satu set. Yang satu set sudah oke. Yang satu set sudah oke. Sekarang kita coba yang satu set yang sebelah kiri ya. Nah, ini paketan yang sebelah kiri. Mas. Nah. Kita coba dulu belum mic-nya. Tolong ini satu. Saya butuh mikrofon satu. Kita setting-setting di sini. Mana? Volume dimentok ini. Enggak satu aja. Ini matikan ya. Nah. Oke, dicoba dicoba. Oke. Suaranya sama, persis tidak ada perbedaan antara produk speaker daripada Soundbase ketemu sama amplifier produk dari Crimson Energy 6. Nah, ini. Oke, jig test satu. Oke, kita buka efeknya. Jig satu dua tes dicoba. Kita set dulu J la J se enak tenang sumpah. Oke, teman-teman dicoba satu dua. Satu dua dicoba. Ini ya suara daripada paket spesial hari ini, produk dari Crimson Energy 6 dan juga speaker pasif Soundbase Pro 333. Wow, seperti yang teman-teman dengarkan sekarang hasilnya. Istimewa banget efek yang dihasilkan. Jadi otomatis teman-teman nanti bisa langsung menggunakan dua set paket karaoke nanti dalam satu ruangan bisa, atau beda ruangan. Dan ini rencananya mau digunakan beda ruangan. Jadi yang ruangan A nanti satu set, yang ruangan B satu set. Jadi pembeliannya seperti itu. Dan tentunya ini menjadi produk yang sangat istimewa di kelas power mixer dan juga speaker pasif produk dari Soundbase 12 ini. Oke, nah sekarang ayo coba mas, aku buka 01 ya mas, mic kabel. Nah, buka 01 ya, nah mic kabelnya, bukakan satu, oke. Nih buat saya nyoba di sini, bukakan satu mikrofon kabel. Ini ya sama stand mas Latif, nah standnya kita buka satu-satu buat kita cek. Karena stand ini juga terkadang dari pabrik ataupun pas waktu pengiriman ekspedisi ini ada yang mungkin pecah, patah dan lain-lain. Oke, sekarang stand kita bongkar satu-satu juga. Nah, nanti kita tunjukkan ke teman-teman bagaimana kalau kita menggunakan stand produk dari Crimson juga model SPS 501. Ini salah satu stand full besi yang warna kuning. Ini pasti sudah tidak familiar banget ya. Pasti teman-teman sudah pada tahu kualitas daripada stand produk dari Crimson SPS 501.
Oke, sambil kita menunggu mikrofon kabel masih proses disiapkan, kita akan coba buka untuk standnya satu-satu dan nanti kita pasang di speakernya. Nah, coba Mas Latif, bukakan dua Mas Latif. Nanti langsung kita pasang di speakernya, dua unit. Oke, ini ya, jadi nanti ini kita pasang di channel 4. Oke, nomor 4, ini tak ganti ke mic kabel sekarang. Ini nama Mas Wayu mic-nya. Nah, cuti pencet. Oke, oke, ini yang wireless. Oke, dicoba ini yang kabel produk dari Hasbro, lebih tebal. Ini Hasbro. Wow. Kuantel kilo nih, yang tipe Pro 77. Oke, nah agak dilebarkan dikit ini untuk stand dan segera kita kasih speaker ya, dan agak dibuat lebih tinggi. Nah ini, oke, nah agak dibuat lebih tinggi dikit Mas Alvia. Nah ini belum dipasang untuk pinnya biar nanti tidak ceblok. Nah pinnya silakan dipasang sekalian posisi sama kanan dan kiri, dan langsung kita cobakan bagaimanakah kalau speaker pasif produk dari Soundbase kita pasang di tripod. Jadi ini nanti juga menentukan banget ya teman-teman ya di kualitas suara. Jadi kalau di tripod suaranya nanti akan lebih kece dan juga pastinya lebih mantap. Nah itu teman-teman. Oke, di 1-2 dicoba. Tes 1-2. Oke, lahidihi. Oke. Kedur, ayo serang gua semua nona. Gak apa-apa. Dibuat sama nanti. Sama punya Elvian, dibuat sama. Nah. Dibuat sama. Oke, diletakkan sini. Kanan kiri, dan kita ambil ini dua unit ya, yang atas kita ambil dua unit yang atas, dilepas saja kabelnya. Nah terus kita pasang di sini. Oke, kita pasang di sini. Oke, sudah. Oke, sudah. Oh ini apa sih, bahaya ini nanti. Oke, nah ini menyebabkan nanti ambrol ya seperti ini. Ayo diangkat dulu untuk speaker pasifnya, berada dari Soundbase suara ya, coba ya, awas ya ini ya. Pasnya. Oke, pas ya. Nah, jadi ada lubangnya ya. Di Soundbase ini sudah ada lubang bawaannya. Oke, nah seperti ini. Kabelnya Mas Latif dibawa ke sini. Yang kabel bunyi ini aja. Nah, yang kabel bunyi dilepas, dipasangkan di belakang yang bunyi. Nah, yang bunyi. Yang bunyi saja Mas Latif. Pasangkan gini. Loh, sing aja sing malah kok ini loh sing bunyi. Nah. Oke ya, sekarang kita pindah ke depan. Nah, ini suaranya tak pindah ke sini. Ini posisi di tripod. Yuk kita pasangkan. Nah. Ini teman-teman ya, sudah posisi kita pasangkan speakernya Mas Alfian. Ini speakernya kok muter kayak gini, dipasangkan lurus. Oke, jadi jernih banget suaranya ya kalau posisi dibuat dua stereo model tripod seperti ini. Benar-benar suara istimewa banget, produk dari Soundbase dengan tipe Pro 333. Kalau dibandingkan sama Power Amplifier produk dari Crimson dengan tipe Energy. Oke, ini ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti setelah ini kita masih mau coba untuk mikrofon. Masih ada 10 mikrofon yang akan kita tes. Terus ada stand yang harus kita buka dua lagi. Mas Alvian silahkan dibuka dua lagi sama Mas Latif, dipasang di depan sini. Dan segera kita coba juga nanti bagaimanakah dari tripod, apakah juga sudah bagus, sudah sempurna dari produk Crimson SPS 501 dan juga sama speaker Soundbase Pro 33. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman nanti mau beli silahkan ya, bisa langsung buat atau tuliskan di kolom komentar kalau mau pesan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.